Pada kesempatan kali ini saya akan mengurangi lebah jantan atau drone. Ini koloninya lebah jantannya sangat banyak sekali. Sudah menjadi kebiasaan ini ya, kalau koloni itu di musim bunga pasti membuat drone yang sangat banyak. Dan ada dua kemungkinan. Yang satu pecah koloni, tetapi kadang tidak pecah koloni seperti ini. Nah, setelah saya cek ternyata tidak ada sel ratu. Jadi koloni hanya membuat drone saja. Sekarang mau saya kurangi. Tapi sebelum lanjut, silahkan di subscribe, like dan share ke teman-teman agar channel ini bisa berkembang dan bisa terus berbagi pengalaman tentang berbudidaya lebah madu. Sekarang kita lanjut. Yang pertama kita harus mencari sisiran yang ada ratunya. Jadi kita cari ratunya dulu. Ya, ini ratunya udah ketemu nih. Nah, ini ratunya. Ratunya sekarang udah ketemu. Jadi yang ada ratunya kita kasih kota yang lain. Ya. Jadi saya turunkan kotaknya. Saya ganti yang kotak yang baru ini. Jadi ratu ada di sisiran itu. Sekarang ini kita ketap. Setelah tetap kita tutup kotaknya. Di sini didekatkan di pintu masuk. Ini kan banyak padrunnya ini. Ini kolornya gelap sekali. Kita bantu supaya koloni cepat masuk. Thank you.
Ini kan drone-nya banyak sekali. Ini kalau nggak dicurangi lambat sekali mengumpulkan madu. Demikianlah cara kita mengurangi drone. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah menyediakan kotak baru, lalu mencari sisiran yang ada ratu, kita pisah. Setelah itu kita ketap sisiran yang lain dengan catatan pintu masuk harus ada sekat ratu. Semoga video ini bermanfaat dan membantu. Terima kasih banyak. Thank you.